on my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Nah, di konten kali ini kita kembali lagi di PUBG Lite. Nah, jadi di konten kali ini gue pengen ngajarin ke kalian gimana caranya ngelatih refleks dan juga aim. Nah, banyak banget dari kalian yang selalu nanya kayak gimana sih bang caranya latih refleks atau mungkin caranya latih aim. Sebenarnya caranya itu cukup simple, tapi dibilang simple juga enggak gitu. Jadi gue akan coba nunjukin dulu di sini ke kalian ya, kayak gimana gambarannya gitu. Di komputer aja karena udah pasti ya berisik lah ya. Usahain ngambilnya itu tanpa attachment ya guys. Jangan pernah ketika kalian latihan aim itu kalian pakai attachment. Tuh, sebisa mungkin tanpa attachment, oke? Okay? Tuh, kita ambil tas dulu. Kita ambil tas dulu, ngambil vest dulu supaya bisa bawa peluru banyak. Nah, jadi gini nih. Sama ngambil extended quick draw-nya udah pasti. Habis itu kalian pilih nih scope apa aja yang kalian suka. Kalau gua biasanya kalau di PUBG Lite ya, itu gue ngelatihnya itu scope red dot, itu udah pasti. Nah, kita pajain dulu nih guys nih. Oke, okay? Jadi kalau misalnya kita mau latihin latihan aim atau reflect, kita kayak gini nih selalu nih. Nah, kita makanya penting juga kita pendengaran kita ya. Makanya kalau misalnya gue main itu suara in game itu pas kencang. Supaya apa? Misalkan nih contohnya ada musuh dari belakang, ada step. Nah, kalian ngebanting gitu. Nah, cara kalian ngebanting, kalian juga harus tepatin juga sama sensi kalian. Caranya gimana? Caranya gini. Gini, misalkan nih. Nah, kalian tuh udah harus ada feeling kayak, oh, kalau misalnya gue ngebanting, dia akan selalu ada di kiri. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan kita terlalu banyak, misalkan gue 60 nih, gitu. Sebelumnya tadi 44. Cep. Ya, misalkan gitu. Ini akan kelebihan. Sorry, bukan general sensitivity, tapi targetingnya. Targetingnya misalkan 50 ya. Targeting atau... wait, bentar. Iron sight ya? Oh, bu, ya bener. Targeting itu ini. Klik kanan tahan. Coba gue cobain dulu. Nah, nih. Namanya Iron Sight, sorry gue lupa. Nah, jadi gini, kalau misalkan kalian itu tarik misalkan sensinya nggak pas ketika kalian ngebanting, kalian nggak akan ngebanting di tempat yang kalian mau nih. Kelewatan kan? Kenapa? Karena muscle memory kalian, tangan kalian ketika kalian ngebanting itu nggak di tempat sasaran. Tapi cara ngelatihnya adalah gimana dengan cara kalian main terus. Nih, misalkan nih gue tadi kan kelewatan, berarti gue harus sedikit aja ngegerakinnya kayak gini. Nah, tapi tetap aja karena gue udah pakai sensi ini selama mungkin lebih dari setahun ya, selama gue jadi profesional PUBG player, gue selalu akan pakai sensi ini gitu karena udah terbiasa. Oke, gimana cara nge-aim ya? Kita selalu ngarahin itu di kepala gitu. Jangan pernah waktu kita ngebanting, aduh ini jadi kelewatin kan, gara-gara kita ganti sensi aja, balikin lagi harus ada feeling nih. Nah, ketika kalian ngebanting, kalau bisa itu langsung di kepala musuh, set gitu. Misalkan set ditembak. Jangan kayak gini nih. Jangan kayak gini, baru gini. Kalau bisa ketika banting, set langsung di kepala musuh. Tapi cepet, set kepala musuh. Set tuh. Kayak gini misalnya enggak dapat, set dibantingin gitu. Sama ya, ini juga makanya gue bilang ini juga bisa diaplikasiin juga untuk PUBG Mobile karena sebenarnya teorinya tuh sama gitu. Mungkin beberapa dari kalian bilang kayak, "Oh, Bang kok bisa belajar cepet banget gitu karena udah ada basic ya istilahnya." Ketika ngebanting langsung ke kepala. Kenapa ke kepala? Kepala itu adalah 2-3 peluru aja kita udah bisa dapat kill kalau misalnya kita nembak kepala. Beda dengan ketika kita nembak badan ya. Kalau kita bisa nembak badan, itu tuh nggak bisa. Cuman pakai 3 peluru aja. Cet-cet-cet, itu nggak bisa bunuh. Tapi kalau kepala, itu kita pasti bisa bunuh. Gitu. Nah, recoil-nya tuh nggak usah sampai ditahan full, guys. Kesalahannya orang ketika belajar PUBG PC atau PUBG Lite lah, itu adalah kalian berusaha untuk ngekontrol 40 pelurunya ini. Dan itu nggak efektif. Kenapa gue bilang nggak efektif? Seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya kita cuma butuh 3 peluru aja. Oke, gini nih, contohnya misalkan ini. Set, udah. Dia udah pasti knock. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah enak nih. Set, 4 peluru. Set. Nah, bayangin ketika 4 peluru itu masuk semua, ini udah mati sebenarnya musuhnya. Nggak usah kita petrot, itu tuh nggak usah, itu nggak efisien menurut gua.
Nah, yang membedakan antara player-player jago nembak sama yang biasa aja adalah tingkat akurasi headshotnya dia. Kalau misalkan dia dari 100 peluru bisa, let's say 50 pelurunya aja bisa headshot, itu udah pasti dia jago banget. Karena akurasinya 50%. Standarnya adalah sekitar 30%, itu udah jago sih. 24, 25 sampai 30 maksimalnya menurut gua. Ada beberapa orang 32%, tapi menurut gua itu mungkin kalian karena dia pakai sniper ya. Nah, latihannya sesudah kita udah tahu nih, kita harus nge-aim ke kepala. Next step itu adalah gini. Jadi kalian dari ngebantingnya set, misalkan nih kalian mau banting di 40 meter. Bayangin musuhnya itu ada di tempat 40 meter ini. Kalian lagi jalan, ditembak, set. Gitu, lihat ya. Tuh. Kalian udah ingetin nih, set. Tuh. Lihat ya, 40. Gitu. Mungkin ada yang bilang, "Bang, lu mungkin hafalan kali." Nah, sekarang kita bandingin. 50. Oke. Okay. Berarti bayangin dulu gitu, musuhnya itu akan ada 50 meter. Oke, okay. Dan ketika gua ngebanting, gue harus ngebanding sejauh apa? Makanya pentingnya sensitivitas juga kayak gitu guys. Kalau kalian gak cocok, sekali lagi nih, gue ubah segini. Kelewatan pasti. Tuh. Karena terlalu kenceng. Nah, jadi pertama itu kalian udah harus sesuaiin sensinya kalian juga. Gitu. Nah, misalkan ini. Gak pas. Balikin lagi, gak apa-apa. Nah, ini latihan ini sekitar mungkin 10-15 menit ya guys ya. Kalau kalian pengen jago. Jadi buat yang nonton dari nonton gua karena PUBG Mobile, ini juga bisa diaplikasikan juga sebenarnya ke PUBG Mobile kalian gitu. Fokus gitu. Oke, sesudah itu ada yang namanya pattern. Oke. Ini adalah aspek-aspek penting yang menurut gua kalau misalkan membedakan orang jago apa enggak tuh adalah dari pattern-nya itu. Pattern itu apa? Pattern itu adalah apa ya? Kayak ibaratnya kayak semuanya itu ada spray pattern-nya gitu. Jadi misalkan nih, gue balikin dulu. Misalkan nih kalau AK, recoilnya tuh akan kayak gini. Ini gue lepas ya. Gitu, misalkan recoilnya AK kayak gini. Oke, okay. Berapa kali? Oh, berarti dia berapa, kita lihat nih jarak pelurunya. 1, 2, 3, 4. Jarak pelurunya tuh lumayan jauh. Sedangkan kalau misalkan M4, kita bandingin juga di sini, di tempat yang sama. Set, jarak dekatnya, jaraknya lebih dikit. Berarti teorinya adalah, kalau AK, kita harus nariknya lebih banyak. Gitu. Set. Kalau misalkan kita M4, nariknya lebih sedikit karena jarak antar pelurunya itu lebih sedikit. Nah, semacam itulah kira-kira. Nah, habis itu ketika misalkan kalian pakai red dot itu udah enak, ibaratnya kayak, oh gue udah nyaman nih pakai red dot, sekarang gue mau coba scope jauh gitu. Nah, udah sama juga caranya. Set, misalkan kalian tembak musuh, kalian mau ngeflick. Misalkan musuhnya di mana nih? 100 meter. Aduh. Oke, misalkan musuhnya di 100 meter, set gitu. Kalau nggak pas, nggak apa-apa. Nanti aja. Usahain crosshair yang hijau ini, itu udah harus langsung di kepala musuh nih. Jadi kita set, tembak ya. Set, ditembak musuh. Kalian arahin dulu pelan-pelan. Klik kanan. Kesalahan orang adalah ketika ditembak, dia gini, scope, begitu jauh dia baru banting. Itu kelamaan. Ini kayak gini, set. Kalau kalian perhatiin ya, gue itu selalu ngakuin kayak gini, set. Gitu. Jadi ketika kalau misalnya emang meleset pun, kalian cuma tinggal di ibaratnya kayak geser dikit lah gitu. Set. Set, enggak kena. Oh, aren dikit. Lagi. Set, enggak kena, aren dikit. Kayak gitu selalu. Dan itu harus kalian lakuin secara berulang kali supaya muscle memory kalian, supaya kalian inget. Contohnya kita main bola aja, kita nendang nih. Selalu harus ke pojok gawang. Lama-lama tubuh kalian akan menyesuaikan kayak udah inget. Oh, kalau gua mau nendang ke ujung gawang, gua harus ngapain gitu. Terus sama juga dengan latihan semuanya sebenarnya. Tapping. Orang-orang kan biasa tappingnya pelan, misalkan set, set gitu. Tek, tek, tek. Kalau gua enggak. Karena udah hafal gitu. Oh, recoilnya kayak gini. Nah, apa? Nah, sampai sini sih sebenarnya itu aja poin-poin pentingnya. Itu juga bisa kalian lakuin juga di 4 kali. Semua recoil, gimana caranya kalian bisa harus nembak. Ya kayak gini. Set. Latihan dulu dari training mode-nya, kalau udah jago baru bisa main di Battle Royale ya. Karena menurut gua ini lebih efektif gitu. Ketimbang kalian udah capek-capek ngelut, ditembak musuh, baru kalian refleks. Dan refleksnya itu ngefleknya gak kena gitu ibaratnya. Jadi gue sih sebenarnya lebih suka untuk training mode dulu. Oh, gue paham nih, sensi gue kayak gini. Set, ditembak musuh, bisa kalian bisa langsung flick. Gitu, ngeflick langsung, jongkok, plus ngepick ke kiri atau ngepick ke kanan, terserah kalian. Tembak musuh, set, langsung. Berarti kalian mau nembak di tembak musuh lagi, set, langsung. Set, langsung. Langsung.
gitu. Jadi dari antara ini set, kalian juga udah pas banget nih berarti ini. Kalau gua ngeceknya adalah sensinya udah pas apa belum kayak gini set. Gitu. Kalau misalnya emang ini masih kayak set, ini kan pas nih, ya kan? Kurang dikit lah ibaratnya, karena ini bisa dibenerin ada di muscle memory. Nah, kalau misalnya kalian misalnya ngerasanya ketika kalian banting itu ke sini, nah kelebihan kurangin aja sekitar 2-3 sensi, coba lagi. Masih kelebihan enggak? Kalau misalnya emang masih kelebihan ya udah berarti kalian kurangin lagi gitu sampai kalian dapat yang pas. Nah, jadi sekian gitu aja untuk tips gue kali ini. Semoga kalian suka. Semoga kalian juga ngerasa video ini bermanfaat, karena menurut gue kunci dari kita belajar main PUBG itu ya di training mode ini. Bukan untuk kita main klasik, bukan untuk kita main TDM ya sebenarnya. Ini adalah basicnya ya. Jadi sekian gitu aja guys untuk konten gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di share di video gue. Dan kalau misalnya kalian tetap suka dengan konten gue untuk main PUBG Lite, kedepannya gue akan buatin lagi khusus untuk kalian gitu. Gue minta maaf banget kalau misalkan gue akhir-akhir ini mungkin jarang record video, dan konten-konten itu juga dari live stream. Kenapa? Karena gue masih penyesuaian di pekerjaan baru gue sebagai pelatih. Nah, pelatih apa dan di tim apa itu masih rahasia. Nanti kalau misalnya udah di announce, gue akan langsung kabarin di Instagram gue. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube gue, dan juga follow Instagram gue supaya kalian tahu berita terbaru dari gue. Jadi sekian gitu aja untuk konten gue kali ini. Gue pamit undur diri dulu. See you guys next time.